Okay guys, baru guys, ulang tuh sampan guys. Itu ada masih dalam di sekolah SMP-nya masih banjir. Guys, selamat. Kita lagi asyik juga guys. Mudah nerapak apa sang jaring pukat guys. Guys, pisangnya pun patah. Pati itu banyak pohon lanting-lanting kita pedesa guys. Belum bisa lagi guys. Ini semakin surut ya guys. Menelidi. Yang enak kan. Kita belian guys. Kayu terkuat ya. Okay guys, kita meluncur lagi ya guys. Sendal dah bawa. Nah, sendal dah bawa kan guys. Sendal baru guys. Ini karena bocor harus ditimbak dulu ya guys. Sampan kita nak pedesaan. Kita harus dikerwing lagi guys. Aman sudah. Sudah ke guys. Ya, saya tidak bisa bantu-bantu guys karena pegang kamera. Jadi harus fokus 100% di kamera nih guys ya. Sorry lah guys ya. Jadi guys. Sudah tidak tergerak ke guys? Tidak tergerak. Masih bisa lewat di sana tuh guys. Jangan sudah kering guys. Masih bisa guys. Oke guys. Kita jalan sore-sore, transportasi wajibnya sekarang harus pakai apa guys? Oke guys, ini bulang selalu menunjukkan otot-ototnya ya. Ini bulang tekan panen, jangan diradak keduri sawit ya guys. Saya tidak mau bertato keduri sawit guys. Sekali guys, kita naik sampan guys. Kita bisa melihat bocil-bocil ya. Mandi tuh. Tuh, bocil-bocilnya mandi guys. Saya udah lihat selalu ada bocil-bocil mandi ya guys. Bocil-bocil. Oh, itu udah tegarak. Terus harus ada lapangan bola nampaknya guys. Tegarak tuh. Terus ada lapangan bola saja. Belum guys. Belum kah yang menarik guys. Hei. Masih dalam, belum nampak dia. Okay guys. Ini lapangan bola kita tercinta ya guys. Nah, sudah semakin kering tapi sekolah SMP-nya masih banjir. Sekolah SD-nya aman guys. Tinggi sekali ya. Ini lapangan poli aman guys. Itu telajak guys, itu sana surut guys. Di situ nampak guys, parit sini aja guys. Nggak guys, bisa guys. Selamat. Surut guys. Oke guys, kita lagi asik mandi sore guys. Oke, kita lihat bocil-bocil mandi guys. Bocil yang selalu mandi-mandi. Bisa dilihat guys, anak-anak menikmati mandi. Itu kantor desanya. Bocil-bocil lagi mandi. Mandi guys. Siapa-siapa yang mencari sinyal tuh guys. Mandi, mandi, mandi. Mobil kita aman guys. Ayo kah? Bukan kah Ryo? Ada belakang kan? Ini surut eh. Ya no. Ayo kah? Hah? Nah, gak ada apa ya. Om? Aku sempampai. Kau Lukas. Aku seberang. Surut guys. Ya, anda bisa kah guys itu guys? Tidak rapak itu lagi kita nanti guys. Guys. Yakin guys? Tenang guys. Jangan kita diterapak ya guys. Okay. Air dulu, guys. Air semakin surut ya guys ya. Dan detik-detik terakhir menggunakan sampan ya guys. Tuh, kamu udah nerapak apa tuh guys? Nanti kita kena terapaknya guys.
Jambu kena air, kasihan nih, sebenarnya ada berbunga tuh guys. Ini ya pasang jaring pukat guys, kita mencari ikan tuh, biasa banyak ikan guys. Tuh kelihatan itu guys, pukat jaring pukat tradisional. Musim banjir gini saatnya memberi rezeki ya, biasanya dapat banyak ikan guys. Sengaja kamu guys, ya saya disuntik apa guys. Tuh tiar-tiar rumah sudah kelihatan ya guys. Ini lumbung padi ya guys. Lumbung padi. Punya siapa tuh guys? Punya mereka. Tuh pisangnya pun patah guys. Tuh ayam-ayamnya di kandang semua. Pas-pas. Tunduk sikit kepala guys. Kita dibawa pulang kemana nih guys? Pulang ngajak kita kemana nih guys? Apa guys? Ada apa yang terjadi guys? Apa ndak maju saja? Kena nanti guys. Mas guys kena dulu sawit tuh guys. Kita lagi mutar anunya. Mutar haluannya. Haluannya. Kena tikungan ini. Tikungan tajam guys. Oke guys, kita masuk jalur utama Sungai Inggan ya guys. Jalur utamanya itu ya guys, tuh jembatannya sudah kelihatan guys. Di ujung sana kita bisa melihat guys, ada gunung ya, tuh bukit kata kita, banyak buah-buahan. Tapi jembatan itu masih kena air ya guys, masih belum bisa dilewati. Tuh banyak pohon-pohon nyangkut di tengahnya tuh guys. Oke guys, kita bisa melihat ini lanting-lanting kita pedesaan. Ini pukat ke guys? Pukat siapa nih guys? Ah guys? Bukan pukat. Apa guys? Apa lihat situ guys? Ke sana guys. Jangan kan suka nerapak-nerapak kemana guys? Mana lewat sana tadi guys? Dia kena. Ubi guys, lajak saja guys. Lewat sini lagi bisa lagi guys kita guys. Dia sudah tidak bisa lewat lagi kita guys. Airnya semakin surut ya guys. Menelili. Kita anoknya guys. Tuh ada ibu-ibu guys. Oh, ibu-ibu, dua ibu-ibu lagi apa ya guys? Jangan ditabrak anu nih guys, nanti hancur rumah kau guys. Kalau tabrak itu guys, ibu-ibu kesempatan bersih-bersih guys. Tuh pohon buah itu guys. Pohon buah apa itu? Tuh ibu-ibu lagi ngapel. Mana Bu Weli ini, kulak siapa tuh guys? Sampai sini ya kak kita guys. Kita mau yang mana guys? Hah? Ambil pohon. Jam-jam satu. Mana Mas Bro? Oh guys, ini pohon-pohon sawit guys. Ini mana Mas Bro? Ya. Kita mau panjat yang mana guys? Yang enak ke guys? Tuh ibu-ibu. Tuh ibu-ibu. Nah, kacak loh. Wak, apa buat kau Wak? Nah, itu lele ya guys. Lelenya ada berapa guys? Oh, kok mati guys? Kecil-kecil. Kecil-kecil kah? Mana guys? Dibuka dikit guys. Nah tuh. Oh, lelenya kecil-kecil ya guys. Itu untuk umpan apa tuh guys? Umpan. Ini dua bocil lagi apa? Dua bocil dalam tuh guys. Ini ya batang kayu tebelian guys. Ini untuk tangga saya juga ya. Kami di sini membuatnya untuk tangga. Ini kayu terkuat ya di Pulau Borneo ya. Kayu kelas bukan lagi nomor satu, di atas nomor satu.
kayu luar biasa guys. Tuh, dia rapi sekali itu kalau dibersihin, dan kencang sekali guys. Tuh guys, tuh dia. Itu untuk anak-anak mandi ya guys. Oke, cukup sekian dulu reviewnya. Nanti kita review buah-buahannya, akan kita panjat ya guys. Tuh pohon kelengkeng ada satu, sana yang berbuah dua, sana tiganya tidak berbuah guys.